Pemerintah Singapura melarang Ustadz Abdul Somad Batubara alias UAS masuk ke negaranya, menimbulkan polemik. Pendukung UAS bahkan sampai menggeruduk akun media sosial pejabat Singapura hingga instansi pemerintahnya. Bahkan, massa akan menggelar aksi di kantor Kedutaan Besar Singapura di Jakarta pada Jumat 20 Mei 2022. Dikutip dari Warta Kota, aksi itu akan digelar oleh kelompok yang mengatasnamakan Ormas Pertahanan Ideologi Serikat Islam atau Perisai. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Indra Zulpan membenarkan informasi tersebut pada Kamis malam. Menurut Zulpan, pihaknya telah menerima pemberitahuan adanya aksi sebagaimana yang terlampir dalam poster tersebut. Ormas Perisai berencana menggelar aksi demo di depan kantor Kedutaan Besar Singapura pada hari ini, dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dalam aksinya, ormas itu akan menyerukan tuntutannya dengan mengancam akan mengusir Duta Besar Singapura. Pemerintah Singapura juga diminta untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Diinformasikan sebelumnya, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan bahwa akun sosial media sejumlah tokoh politik dan instansi pemerintah Singapura dipenuhi komentar pendukung UAS. Diduga hal itu merupakan buntut penolakan kedatangan UAS ke wilayah Singapura pada Senin 16 Mei 2022. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.